Halo guys, kembali lagi di channel Raps Otomotif dengan gue Johan. Kali ini dapat request ya dari salah satu repeat loyal customer kita nih ya. Kali ini dia di mobil yang lain, dia pengen upgrade fog lampnya dengan dilet fog lamp dilet projector. Sama ada penambahan ya dari Saber yang SR1 Evo. Sama dia ada pindahin sih sebenarnya mini Goji dari Hyperion Lensa 2 yang waktu itu pernah pasang di mobil lain. Jadi ini untuk fog lampnya pakai fog lamp dilet projector ya. Ini yang Saber SR1 Evo nya nih. Nama ini yang dulu dia pernah custom di sini, dia pindahin dari mobil lain ya, dari Hyperion. Sama nambahin switch. Ya, oke, coba langsung nyalain fog lamp. Nah, ini fog lamp ya. Dia bisa high beam. High beam. Oke, nah ini ikut high beam ya dia. Coba posisi nyalain. Nah, ini mini Prodigy. Standby semua putih ya. Ini kebetulan yang ini high beamnya putih nih, satu warna jadi ya. Oke, kita lihat ya sinarnya ya, guys. Ini sinar fog lamp dengan mini Prodigy. Coba mini Prodigy matiin. Fog lamp aja coba mini Prodigy. Nah. Ini murni fog lamp-nya ya, tanpa mini Prodigy. Beam. Coba pakai mini Prodigy sekarang. Oke, okay, ada tambahan ya di sini. Beam. Oke. Okay. Ya, thank you ya customer-nya. Gua kasih sebut nama ya, ini salah satu loyal customer kita. Thank you udah selalu custom di Clamps. Kalian kalau mau upgrade custom lampu bisa langsung datang ke Clamps Otomotif. Jangan lupa follow, like dan subscribe channel-channel kita ya, guys. Thank you.